Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf berkunjung ke Dayah Bustanul Aidarusiyah Lamno untuk bertakziah atas meninggalnya Tunku Haji Muhammad Darimi bin Tunku Nyak Badai selaku pimpinan dayah tersebut. Sebagaimana diketahui, Tunku Haji Muhammad Darimi meninggal dunia pada hari Kamis 4 Agustus sekitar pukul 4 dini hari menjelang subuh. Muzakir Manaf bersama rombongan tiba di Dayah Bustanul Aidarusiyah sekitar pukul 14.40 siang dan disambut oleh sejumlah pengurus dayah serta masyarakat setempat. Setelah itu, Muzakir Manaf langsung menuju ke pusara almarhum Tunku Haji Muhammad Darimi untuk menggelar samadiah. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Usai samadiah, Muzakir Manaf juga menyempatkan diri beramah tamah dengan Ahlul Bait dan para pengurus dayah.